Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniel Fajar. Hari ini saya edisi spesial. Nah, yang kemarin-kemarin kita sudah review beberapa mobil. Nah, kita kali ini sambil ngirim mobil nih, ya. Pesanan dari konsumen kita, ya enggak? Nah, boleh dilihat ke depan. Nah, itu ada Mini Cooper, ya. Mini Cooper tahun 2017, ya. Kita mau kirim ke konsumen. Nah, kita mau review apa hari ini? Ya, kita ada mobil-mobil murah lagi yang akan kita review. Jadi tetap pantengin terus di channel Cahaya Motor. Sebab apa? Nanti harganya juga spesial, ya. Bagi Mas Bos yang lagi sedang sakit sekarang, kita doakan semoga sakitnya tetap sembuh. Nah, kali ini biar Mas Bos tetap sehat, ingat, walaupun panas, walaupun hujan, tetap semangat mencari rezeki buat keluarga tercinta di rumah. Oke, yuk kita ikuti seperti apa mobil-mobil murah kita. Nganggo mantel berek asa temen. Arep maring demen. Weh, kiye nyong arep golek mobil lah ben ora kudanen kayak njak nganggo mantel ge. Angger arep tuku mobil sih sing apik-apik sing berkualitas sih showroom mobil ngendi ya kan? Kada iya kok. Jaman wayahe-wayahe kena kudine mobil dadi ora kudanen ora kepanasan. Terus kanggo rekane karep mulet mobil sing apik-apik sing berkualitas ya anane mung nang showroom mobil Cahaya Motor, showroome wong Tegal sing alamate nang Jalan Raya Talang nomor 400A Tegal, nomor telepone. Nah. Sing duwe jenenge Bos Hari. Showroom mobil Cahaya Motor menyediakan mobil yang berkualitas dari berbagai macam merek. Serep dipastikan belum turun ya. Ini. Belum ada baret-baret atau noda-noda. Mantap unitnya. Langsung aja Mas Bos telepon ke 0877 307 6399. Wuling Convero S tahun 2018 harga Rp92.500.000. Mantap. Oke, Mas Bos, ini dia mobil murah yang tadi mau kita review. Ini ada Wuling tahun 2018 Convero tipe S. Ya, harganya sangat murah, Rp92.500.000 aja. Mobilnya masih cring, kinclong, dan sleng. Convero S ya. Ya, ini bannya masih berambut ya, karena masih baru. Dan ini masih 2018 nih. Kelihatan ya. Oke. Masih seperti baru. Wuling, halo Wuling. Ya. Halo Wuling. 15 DVVT. Waduh, istilahnya apa lagi tuh? Nah, ini logonya ya, seperti ini ya. Wih, udah pencetan loh modelnya tuh. Oke, Prima Cibubur, namanya ganjil. Nah, ini seven seater ya. Dan bagasinya luas sekali ya. Bagasinya luas sekali. Bagasinya luas sekali. Bagasinya luas sekali. Oke. Tuh, kursinya kursi besar ini. Ya, kursinya kursi besar. Coba kita tutup ya. Tutup dulu. Tuh. Belum ada baret, belum ada luka-luka. Artinya belum terluka. Remote-nya nyala. Kita pencet dulu. Remote-nya udah banyak banget nih. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat ke jok tengah ya. Jadi ini kalau untuk akses naik seperti ini ya. Akses naik, jadi loncat ke sana ke belakang, tinggal kita tekuk ke belakang. Hop.
Nah, tuh. Set. Waduh. Dan ini sudah dibungkus ya, jadi bagus. Rajin, rapi. Rajin dan rapi. Keren. Mantap lah ya, ini mobil seperti mobil baru. Jadi bagi mas bos yang sudah langsung kepengen, langsung telepon aja ke 0877 3007 6399. Oke. Ya, nih mobilnya masih cakep sekali. Daripada beli merek-merek lain ya kan. Aduh, tahun 2018 saya juga mau. Wuling, halo Wuling. Halo Wuling. Ya. Kita sekarang ke interior dulu ya. Ini kuncinya, kuncinya jadi ada dua ya. Ini yang model flip sama remote ya. Ini bisa juga dibuat remote ya. Ini kita coba dulu. Ini buka. Oke, ini buat. Ini pun ada kunci aslinya juga. Nah, ini dia. Ya, jadi ada dua. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam. Kita lihat interiornya. Nah, interior ini masih plastikan ya. Masih plastikan. Kemudian kita lihat ininya. Kita lihat kilometernya. Kilometer berapa ya? Kilometer 34.000. Oke, audio pasti masih oke ya. Masih bawaan. Kemudian kilometer 34.000. Sekarang coba kita start. Wih, 2018 ya. 2018. Coba kita nyalakan interior. Kemudian ini AC. Oke, untuk mas bos semua ketahui. Nah, ini Wuling ya. Ada analog jam di sini. Banyak sekali Grab yang sudah menggunakan Wuling ya. Artinya sebetulnya mereka saling beropini ya, beropini sendiri. Jadi tanpa saya tambah-tambahin, mereka ada yang bilang lebih irit. Kemudian sebetulnya hampir serupa dengan Chevrolet lah. Jadi memang kalau lihat materialnya memang bagus sih. Mirip-mirip Chevrolet memang. Jadi bentuk-bentuknya ya kan. Memang mirip-mirip gitu ya. Tapi kembali lagi ke selera ya. Karena ada yang bilang ininya enteng banget nih. Tuas koplingnya, jadi cukup, coba kita coba ya, cukup dengan jari masuk nih. Oh iya, ke jari satu nih masuk nih. Oh iya, enteng banget memang. Oke, mobil ini dijual murah ya. Tadi di depan saya sudah sounding sedikit, harganya di 92.500.000 rupiah. 2018 mobil baru. Oke. Wuling, halo Wuling, halo halo halo. Oke, sekarang kita mundurin ya. Nah ini masih enak loh, masih kedap. Ini pernah yang saya review juga yang waktu itu 2019 ya, 2019 pernah warnanya merah waktu itu kita review, tapi langsung dibeli oleh subscriber dari Jogja waktu itu. Dan ini kategorinya masih oke lah ya, masih seperti baru lah ya. 2018 kita mundurkan dulu. Nah, jadi ini dia. Tadi sudah kita nyalakan ya. Ini analog juga ada. Jadi modelnya kayak bundle gitu ya. Untuk belakang tuh joknya juga sudah buling-buling gitu ya. Oke sih. Masih oke banget mobilnya. Harusnya mas bos kalian untuk bahan pertimbangan juga ya. 2018 loh. Daripada beli-beli yang Jepang-Jepang gitu kan ya. Ini materialnya juga bagus banget kok menurut saya, tapi ya, menurut saya oke juga Wuling. Yuk, biar berkah, biar mas bos kalian juga selamat. Kita sekarang hanya berharap kepada Nabi Muhammad SAW karena sudah mendekati akhir zaman gitu ya. Aduh, bahasanya akhir zaman. Oke, supaya mas bos kalian selamat, kita juga diberkahi. Yuk, kita bersolawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad,
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Oke, ini buku apa nih? Buku servis ya? Oh, garansi. Oke. Masih ada ya. Nah, di DO-in penyerahannya bulan 4. Ya, bulan 4. Oke sih, yuk kita lihat mesin dan lain-lain biar pas gitu kan, sesuai review. Nah, ini dia. Ini mesinnya ya. Masih baru lah ya. 2018 VTEC. Nah, ini nomor angka di sini. Gampang-gampang sekali ya. Nomor mesin pun biasanya gampang kalau nomor angka gampang. Dan ini memang mengadopsi Chevrolet ya, mirip-mirip ya. Oke. Tetap. Oke, Mas Bos, demikian tadi review kita tentang mobil-mobil murah dari Cahaya Motor. Yap, kali ini kita sudah sampai ke gerbang tol Kalikangkung ya. Sebentar lagi kita sampai karena konsumen kita ada di Semarang ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk komen-komen yang positif biar channel kita semakin berkembang. Yang sekiranya informasi ini penting silakan di-sharing untuk teman, sobat, dan handi tolan. Terima kasih, saya Doni Al-Fajar dari channel Doni TV. Ya, salam sehat selalu, pakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.